pas Athena wabarakatuh. Sawadikah. Hari ini videonya berbeda ya guys. Mukbang. Wow. Ini super duper hot pedes. Ngiler. Makan di dalam kamar. Ini mejanya meja bikinan sendiri. Meja bantal. Dikasih ini ya, kalau diginiin kueng rumplak, kasih dong makan, ayo makan bersama Yosan Intai Banyuwangi. Ini mataku udah ngantuk sebenarnya, tapi lapar guys, semalaman seharian gak makan. Ayo dimulai. Wow, ini bismillah. Penuh cabe guys. Sembelah tangan. Yang kayak seledri yang besar, yang kadang di irisin tipis-tipis buat salad, campuran salad. Nggak aku rebus ya, iris-iris langsung cemplungin pas di mangkok lalu tuang minyak. Nggak tahu sekarang sukanya itu sayuran itu yang mentah. Dulu waktu di Indo kalau masakan ada jahe, nyokot jahe, weh, bahasanya campur ya guys, karena kadang lupa hasilnya wong Jawa guys. Jawaku Banyuwangi, Tegal Delimo. Daerah Pasar Tugu. Kalau ada yang kenal, komen. Soalnya aku udah lama sekali merantau. Kasih cabai 5 guys. Enggak ada kerupuk, guys.
Lalapan nggak ada. Cuman kubis. Dengar-dengar kalau kubis itu pas atine nggak boleh sering-sering dimakan ya. Soalnya dengar-dengar kalau kebanyakan makan kubis bisa sakit pinggang. Akselino. Montrak. Kawannya buka motor, rek. Aduh, panas. Bah. Panas sih dikit ya. Ya Allah, keringet kurek, kurek, keringet kurek, kotos-kotos neng jero kelambi. Sumpah, pedes, blotong, kaken, gede rek bungkusnya. Nelen cabai iris. Mie cili beef dicampuri lombok iris, isik ditaburi cabai kering, tepung, tepung cabai kering, ah, maaf, keringetku guys.
Nggak biasanya loh guys, aku makan malam kayak gini sama mie. Soalnya kalau habis makan mie paginya perut langsung sakit, tapi karena nggak ada apa-apa yang aku makan, ya bikin mie. Lot. Bener. Cabai mentah. Ya ampun, panas banget. Dua kali nelan cabe iris. Enggak, aku gigit langsung ketelan, terasa dari sini. Nggak enak guys. Panas, makan pedas. Excuse me. Maaf ya guys ya. Kalian yang ada di luar negeri, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Taiwan, Korea, dimanapun kalian berada, mie apa sih yang kalian suka? Kalau aku tuh sukanya mie Thailand yang kayak gini nih. Segmat, mantap. Kalau mie Taiwan, enggak gini nih, seger. Kalau yang ini terpaksa karena lapar.
Hawanya panas kan? Akhirnya habis guys. Lauban kan lauban yang ruko cetak waktu video tapi Jawa tuh sih. Asun pen yung jaga buku kantor sebut dia Oke. Saya makan sudah selesai. Mau gosok gigi, mandi satu kali lagi, dan tidur. Pengembangan lemak di malam hari. Silitan, guys. Lek cari bojoku lah akhirnya. Wow, 5 kilo. Dia suka banget kalau lihat aku selilet-selilet langsung bilang 1 kilo, 5 kilo gitu. Oke, guys, terima kasih. Sawadika.